Goyang balle balle balle. Orde niyasa aki puji pat balle balle. Hai hai hai, halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Sela. Kali ini Sela akan mengedit tutorial VN menggunakan lagu DJ Angin Ribut. Kemudian kita langsung aja masuk ke aplikasi VN-nya. Kita klik di icon plus itu, kemudian kita pilih yang new project. Kemudian kita akan masuk di sini di bagian penambahan foto. Total foto yang kita gunakan 41. Di sini kita akan atur durasinya di sekitar 50 seperti ini. Nah, kemudian kita geser ke akhir video. Kita akan hapus dulu watermark ini dengan cara bisa kalian klik di bagian tong sampah sini atau di sini klik delete. Kita geser lagi ke awal video, kemudian kita akan atur durasi fotonya di sini. Untuk foto pertama, cara untuk mengatur durasinya kalian simak dengan klik trim ini. Untuk foto pertama durasinya itu 1,61. Untuk foto kedua 1,84. Foto ketiga 25. Untuk foto keempat 14. Nah, seperti itulah cara untuk mengatur durasinya. Saya rasa kalian sudah cukup paham. Untuk durasi seterusnya kalian bisa lihat keterangan yang sebentar lagi saya tampilkan. Di sini saya agak skip ya guys. Nah, sudah selesai kita mengatur durasinya, kita klik checklist. Kita geser ke awal video. Di sini kita akan mengatur di bagian FA. Kita klik FA, kemudian pilih yang expand. Tarik. Kemudian klik apply to all. Nah, di sini durasinya sudah FA semua. Kita akan masuk ke bagian zoom out untuk foto ke satu dan foto kedua ini. Zoom out di FX nya juga ya, zoom out 2, tarik, kemudian masuk lagi ke foto kedua, zoom out 2 juga, checklist. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian efek kedap-kedip di foto ke satu dan foto kedua. Kita pilih efek kedap-kedipnya, lagi proses. Nah, jika sudah kita klik di bagian fill agar layarnya itu full. Nah, kita hanya menggunakan sampai foto kedua. Nah, ini dia foto kedua. Kemudian kita cari icon gunting itu, sorry. Nah, ini dia, kemudian kita buang. Nah, di sini ada beberapa, kita akan menggunakan zoom ya guys. Di sini kita mulai dari foto 9. Nah, di sini kita akan menggunakan zoom sampai foto ke-12 dengan move left dan move right. Misalnya di sini kita di foto 9 move left, foto 10 move right, 11
Move Life lagi. 12 Move Right. Nah, kita geser ke foto selanjutnya, yaitu 17 sampai 20. Kita juga menggunakan Move Life dan Move Right. Saya rasa kalian sudah cukup paham. Di sini saya percepat ya. Nah, kita sudah selesai di bagian menambahkan Move Life dan Move Right-nya. Di sini kita akan masuk ke bagian transisi. Kita pilih transisi, kemudian hitam, klik apply to all. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan geser ke awal video, kita tambahkan musiknya. Guys, musiknya di sini berbentuk video, kalian bisa ekstrak dulu. Nah, ini musiknya sudah kita tambahkan. Kemudian kita bisa pilih di bagian rasionya. Kemudian kita export. Di sini kita tunggu sampai selesai 100%-nya. Kemudian kita nanti akan masuk ke bagian aplikasi CapCut. Nah, kita masuk langsung ke bagian aplikasi CapCut-nya. Kemudian kita pilih proyek baru. Kemudian kita pilih video yang kita edit di aplikasi CapCut tadi, di bagian VN tadi. Geser ke akhir video, kita akan hapus dulu watermark-nya ini. Jika sudah, kita geser lagi ke awal video, kita akan tambahkan efek di sini. Nah, ini dia efeknya. Kemudian kita akan masuk ke bagian komik. Nah, ini dia komiknya. Kita pilih efek yang bernama ini dia. Nah, jika sudah, kita klik di bagian checklist. Kita geser seperti ini. Kita add efek lagi, kita masuk ke bagian party. Di bagian party kita pilih yang kromosom. Nah, jika sudah, geser lagi seperti ini. Kita pilih di bagian komik lagi. Kita pilih yang trio, ini dia. Checklist, geser lagi, masuk lagi ke bagian party. Di sini kita menggunakan 5 efek ya guys. Kemudian kita pilih yang colorful, geser lagi, kita masuk ke bagian retro, ini dia. Kemudian kalian cari, ini dia, si VCR, ini dia. Kita tunggu. Nah, kita pilih yang CVR. Kita pilih yang FCR ini. Nah, ini kita tarik hingga akhir video. Nah, ini sudah selesai guys, kita kembali. Nah, kalian bisa langsung simpan di sini, kurang lebih hasilnya seperti ini.
Oke, segitu dulu tutorial Sela kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Pastikan kalian juga aktifkan bell notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap Sela upload video terbaru setiap harinya. Sampai jumpa lagi di tutorial Sela selanjutnya. Bye-bye.